Pada akhirnya, kita hanya diberikan bekal dan fasilitas dalam kehidupan ini. Baik yang ada pada tubuh, yang kita miliki, harta, simpanan, ilmu, dan berbagai kemampuan dalam diri, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Apakah yang Allah titipkan akan digunakan di jalannya atau tidak? Menjadi jalan kebaikan atau keburukan? Melahirkan pahalanya atau siksanya? Semoga diri ini selalu ingat akan hakikat kehidupan yang tidak akan pernah abadi dan hanya sebentar ini.